Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Bli Kasep Krisna. Liburan ke Jakarta, tapi bingung mau jalan-jalan kemana? Di video ini, Bli mau ajakin kalian semuanya buat telusuri beberapa mall yang seru yang udah dikunjungi di Jakarta. Dan bisa kalian jadiin referensi saat kalian liburan ke Jakarta. Yuk ikutin video Bli Kasep Krisna berikut ini, check it out! Kalian suka bermain ice skating? Permainan ini asik banget. Namun buat kalian yang belum pernah main yang satu ini, kalian harus siap mental untuk jatuh bangun berkali-kali. Karena permainan ini bisa dibilang susah-susah gampang, karena kalian harus bisa menyeimbangkan badan saat kalian memakai sepatu khusus ice skating dan berdiri di atas lantai es ini. Selain itu, kalian juga akan merasakan dinginnya lantai es ini. Jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa datang ke Taman Anggrek yang berada di Jalan Letjen S. Supratman. Jalan-jalan di Taman Anggreknya udah cukup, sekarang kita ke Central Park. Let's go. Berikutnya kita akan jalan-jalan ke Gandaria City Mall yang berada di Taman Gandaria, Laman Utara, Jakarta Selatan. Maaf ya, video di dalam gak sempat diambil karena kehabisan baterai saat itu. Mall berikutnya adalah Senayan City Mall yang berada di Jalan Asia Afrika, Taman Abang, Jakarta Pusat. Mall berikutnya ada Pondok Indah Mall atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIM. Mall ini berada di Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dan yang terakhir ada Grand Indonesia Mall. Mall ini suka banget dikunjungi kalau lagi ke Jakarta, karena mall ini benar-benar asik banget dan tempatnya cozy banget untuk kita sekedar nongkrong, menikmati makan malam, nonton ataupun belanja. Namun sayang untuk foto video di dalam mall ini Bli nggak sempat ambil karena lagi-lagi kehabisan baterai. Buat kalian yang belum tahu keberadaan mall ini, kalian bisa datang ke Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Malam ini udah jam 10 dan kita balik ke hotel lagi. Kita dari Grand Indonesia jalan kaki ke stasiun Transjakarta di Sarina, lumayan jauh tapi asik banget karena trotoarnya itu luas banget, jadi jalannya asik. Terus juga cuacanya enak banget, sejuk. Oke, let's go. Oke, sekian dulu video dari Bli Kasep Krisna. Terima kasih buat kalian yang udah simak video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Bli Kasep Krisna. Sampai jumpa di video Bli Kasep selanjutnya. Bye-bye.